Ia anak Allah yang suci. Di surga kau bertakhta, mulia milikmu, agunglah engkau. Seluruh makhluk surga sujud menyembah, siang malam memuji. Entah mengapa itu selalu ceritanya, kau datang ke dunia, berurusan dengan kesucian semu, penuh dengan kepalsuan. Namamu disebut, hati tak diberikan, ajaranmu diteruskan, keuntungan yang menjadi tujuan. Di kepalsuan itu engkau datang, bukan istana, tapi tempat hina, itu pilihanmu. Bukan raja, tapi hampa, itu posisimu. Ya Allah yang suci, entah mengapa engkau ada di tengah kami. Biarlah itu terempat di dalam batin, menjadi pertanyaan yang menggugat diri, supaya kami menjadi orang yang sadar diri dan tahu diri untuk melayani. Bahwa sesungguhnya datang daripada kembali kepada, dan bahwa sesungguhnya anugerah Natal boleh kami terima dalam hinanya, bukan karena layak kami, tapi kemurahanku belaka. Ya Tuhan, jangan biarkan kami terperangkap di lubang sama kemunafikan, kepalsuan. Tetapi biarlah kami terikat dalam kesucian sejati suruh yang berkuasa dalam hidup ini. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Imam di era Kristus memiliki peran penting dan strategi. Imam menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Ada darah domba yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Betapa hebatnya posisi imam. Ia menjadi pemimpin yang bisa menjatuhkan bukan saja penentuan salah, tapi hukuman hingga kematian yang bisa menjadi sumber celaka. Imam mempunyai posisi yang strategis, bukan saja secara teologis, tetapi sosial politik. Betapa hebatnya. Tetapi tahukah engkau, semua itulah yang membuat imam larut dalam harta, larut dalam takhta, larut dalam apa ketepatnya, sehingga ia tak lagi ingat akan tugas utamanya. Dirinya menjadi pusat, bukan lagi Allah. Allah menjadi barang dagangan. Itulah yang dilakukan. Betapa mengerikan, namun jejak itu masih nyata, bahkan di kekinian gereja. Saudara-saudara, imam adalah tradisi mulia yang dimulai sejak Musa membawa Israel keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Dari suku Musa Lewi, imam dipilih dari 12 suku yang ada. Imam dikhususkan, dan Harun adalah yang pertama. Saudara sekandung Musa menjadi imam. Imam dikhususkan. Ia bebas dari bisnis, ia bebas dari usaha. Itu sebab berpuluhan dikirimkan untuk dikelola, melanjutkan kehidupan imam. Baik Allah, janda miskin Israel, dan orang asing. Imam dikhususkan untuk
memikirkan kaedah Allah, menjaga umat supaya terjaga, bukan untuk berusaha apalagi mencari keuntungan dari sana. Betapa agungnya, betapa murninya tugas imam. Namun dalam kemurnian itu pun imam masih tergelincir. Dunia usaha ditutup baginya, 11 cabang suku diberikan padanya, tapi imam selalu tergoda mencari ruang, pintu dan jendela untuk memainkan usaha, menambah keuntungan demi keuntungan di kehidupan. Alangkah menyedihkan. Sejarah tragedi imam telah terjadi. Bahkan sejak awal keimaman, Harun gagal memainkan peran, tak mampu tegas terhadap Israel yang meminta batu terbuat. Ia terjebak dalam salah seorang imam mengerikan. Ketidaktegasan Harun menjadi malapetaka bagi hidupnya, karena kedua anaknya dan Abihu celaka karena murka Allah, mati di tangan Allah. Panjang perjalanan secara imam penuh dengan duka nestapa yang memalukan, seperti Eli yang juga kehilangan anak-anaknya karena imam yang mendukakan hati Allah. Tetapi kematian demi kematian, catatan kitab suci tidak pernah cukup untuk menjadi peringatan agar imam berbagi hati dalam kehidupan. Tragedi demi tragedi terus terjadi. Tak ada yang mati karena muka langsung Allah. Tetapi terlalu banyak yang dibuang dan telah tertulang ketika mereka tiba di tempat itu. Pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Padahal mereka sudah membuka dengan surat panjang tentang karya bebas, aku berbuat demi namamu Yesus, aku mengusir setan demi namamu Yesus, aku berbuat mukjizat demi namamu Yesus. Kepala gereja Sang Agung itu berdiri tegas dan berkata, "Ya, aku tidak mengenal engkau." Kisah perjanjian lama, peringatan keras perjanjian baru, sepertinya tak cukup untuk membuat gentar para imam supaya setia melayani Tuhan. Tradisi keimaman dijaga sedemikian rupa. Usia 25 baru mereka boleh terjun menjalankan tugas pelayanan. 50 menjadi ujung daripada pelayanan. 25, 5 tahun berjalan, 30 usia baru mereka boleh mengerjakan pekerjaan untuk membongkar pasar, membereskan kemah sembahyang. Dan Yesus, Tuhan itu di kehidupan yang tidak seperti kebanyakan orang yang terlalu terburu-buru dan ini menjadi pembombak, tetapi dia menunggu usia 30 untuk ditabiskan dan memulai pelayanan yang mentaati apa yang ideal dalam ukuran kehidupan. Karena pelayanan bukan sekedar apa yang kau kembangkan, tapi apa yang kau demonstrasikan dari kehidupan. Saudara, dia bukan orang bodoh. Usia 12 dia bertanya jawab. Parisi tercengang. Ahli Taurat meluk betapa hebatnya dia. Tapi pasti tidak, kemampuan ekstra tak menjadi alasan untuk menabrak sembarangan pekerjaan pelayanan. Namun imam selalu berbuat salah. Imam tak otomatis diperkenan Allah. Imam tak serta-merta jabatan suci terlalu banyak noda di sana.
kenalilah imammu, kenalilah kesucian, dan jangan tinggal jika di sana ada kepalsu. Saudaraku, imam di istana Herodes, Raja Benis, dia paranoid yang luar biasa, maniak menerima. Namun Herodes dikelilingi banyak imam suci bukan. Legalitas setiap keputusan diwarnai oleh imam-imam dari kelompok Herodian, Saduki banyak di sekitarnya. Sejak dulu kala, kekuasaan selalu menggunakan legalitas keimaman. Celakanya, sampai sekarang gereja tak belajar menjual nilai-nilai moral untuk urusan politik. Tak ada yang bangga dengan keimaman berdiri dalam menjaga kemurnian. Semua terkontaminasi, tercampur air di keseharian. Berita majus menunjukkan Herodes memangku imam. Imam yang ahli Taurat menunjukkan kelasnya yang hebat. Mereka meneliti dan menggali dengan segera menemukan jawaban. Tak perlu berjam-jam, apalagi berhari-hari. Mereka tahu isi Alkitab dengan teliti. Inilah yang dikatakan Mikael. Hai Bethlehem, kota kecil, sesungguhnya itu bukan yang terkecil. Hei, kau akan menjadi yang besar, karena daripada lahir raja besar yang luar biasa. Betapa hebatnya pengetahuan imam, penelitian, penguasaan Alkitab, penguasaan Taurat. Tetapi ternyata mereka juga bejat. Pikirkanlah mereka yang tak belajar Alkitab, tapi sudah berani berkhotbah dan menyebut diri pendeta. Mau kemana gereja? Pikirkanlah umat yang hanya datang untuk mendengar apa yang menyenangkan telinga. Seperti raja dulu membayar nabi berbuat bagi dirinya. Tuhan murka, haruslah kita terpanjang. Natal telah menggambarkan ironi mengerikan. Imam yang mengerti kebenaran, imam yang meneliti dan menemukan, imam yang tak terpukar, imam pengantara suci, imam yang hanya dia bisa masuk ke ruang maha suci, imam yang seharusnya suci, imam yang sangat mengerti isi kitab suci, ternyata tidak pernah hidup suci. Kalau kau berpikir engkau pelayan yang punya sejuta kegiatan, kalau kau berpikir engkau mampu memimpin pujian, memainkan alat musik, kalau kau berpikir kau pengkhotbah yang tenar, ratusan mungkin ribuan khotbah ada di benakmu, pasti di dalam memilih kata, tapi jangan pikir dengan serta merta sorga suka. Tidak setiap orang yang menjerit dan berteriak Tuhan, Tuhan, masuk ke surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Natal menjadi bukti ironi bait suci. Natal menjadi bukti ironi imam suci. Mengetahui tapi tak beranjak, menunjukkan tapi tak bertindak. Mereka suka istana. Duduk berdampingan dengan singgasana sang raja. Fasilitas yang datang silih berganti. Pelayanan kelas satu yang dimiliki membuat mereka terlena.
itu hanya barang jualan. Kekayaan itu yang menjadi tujuan. Istana dengan sejuta daya tarik dunia mengikat iman sehingga tak berdaya untuk meninggalkan. Miris Natal kita. Si kafir majus bertanya, si suci Yahudi, Imam Har menjawabnya, Bethlehem tempat lahir sang Raja. Panjang perjalanan majus kafir, mereka teruskan dengan sukacita untuk pergi menyembah sang Raja, Mesias yang dijanji. Entah bagaimana iman tetap terikat dan tidak pergi ke sana. Padahal dalam tiap doa mereka ada kata indah yang selalu terucap sebagai sebuah bentuk permohonan yang khusus. Hosana, 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 ya Mesias, datanglah. Hosana adalah permohonan yang spesifik dan selalu mengala kepada Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud yang belum tiba. Yang akan datang di Bethlehem. Ratusan tahun berlalu sudah. Ribuan tahun tidak terasa. Sekarang imam beruntung mendengar kemungkinan besar sang Raja yang datang. Tempat yang tepat. Suasana yang hebat. Sayang imam tak berbuat. Ratusan tahun, bahkan ribuan, menunggu Mesias janji Allah, meratap dan selalu berkata, Hosana, ya Mesias datang. Tapi Mesias datang dan tak menyambut. Bagaimana mungkin si majus kafir datang dari timur, letih tapi tak berhenti, terus mengayunkan langkah menuju Bethlehem kota suci untuk menemui sang patah. Ironi, karena imam tetap di Islam. Ironi yang dengan segera mudah akan terlihat dalam panggung gereja. Umat yang lebih mudah berdamai, tetapi imam berkelahi tanpa henti. Ironi yang terlihat dari panggung gereja, si kaya yang mendadak sadar dan berkata, aku hanya berfoya-foya, tidak lagi. Separuh hartaku kuberikan kepada orang miskin. Itulah yang diucapkan Sakeus. Sementara pendeta, para pemuka agama, justru terus menempuh kekayaan atas nama berkat Allah. Ironi tidak pernah bisa. Tidakkah seharusnya menjadi pembelajaran penting? Tindakan Sakeus sudah mencela para imam-imam suci. Sejuta dari dilontarkan, imam pun perlu makan. Itu soal mencari kekayaan. Tapi imam tidak tahu malu dan tidak pernah mau belajar dari janda miskin. Tidak pernah ribut dengan kemiskinannya dan tidak membuka Allah mengapa ia janda. Tidak, di kejandaan, di kemiskinan, di ketidakberdayaan ia memberikan persembahan yang harus diberikan. Tidakkah kita memintakan ironi di semua sudutnya? Karena itu maafkan aku kalau harus mendengar kata ini. Terlalu banyak korban yang dibalut dengan kepalsuan belaka hanya supaya enak diterimamu dan bukan kebenaran yang suci. Belajarlah tidak memberi telinga ini untuk apa yang kau suka tapi apa yang Allah suka. Berkelahilah dengan niat hati selalu mengingat supaya kita tak berkelahi dan terkurung di
sama. Peganglah kebenaran, peganglah dan raihlah. Itulah kehidupan yang semestinya. Saudaraku yang kekasih, pergumulan kehidupan yang harus kita jalankan, berkelahi di kehidupan kita, bertanding untuk menyelesaikan pertempuran demi pertempuran yang tidak boleh usai dalam kesalahan. Benarlah kata Kristus ketika dia mengucap kata yang luar biasa. Pilihlah kepada siapa yang kau akan mengabdi, Tuhan atau mammon. Dia tak berkata Tuhan atau setan, karena imam tak beribadah kepada setan, tapi imam beribadah kepada mammon. Setan tak akan merasukimu kalau kau pikir itu pekerjaan hebat. Setan akan melimpahimu dengan tumpukan kekayaan. Hanya satu tujuannya, supaya kau lupa sang pencipta. Cukup sebutkan namanya, tapi kau memuaskan dirimu dengan kekayaan yang ada. Kekayaan bukan dosa, tapi celaka yang luar biasa kalau kau mempertuhannya. Kekayaan bukan dosa, tapi perangkap yang mematikan kalau kau tak melayani Tuhan hanya karena imam telah menunjukkan ironi yang mengerikan, menyakitkan. Mereka memilih menyembah mammon dan bukan Allah, tapi mulut tetap lancar terucap, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Ironi, kemunafikan tak pernah usai. Ironi, kemunafikan bergulir terus di kehidupan. Mari belajar untuk mengayunkan langkah di langkah yang tepat, memilih bersikap. Imam memberitahu majus, Kristus lahir di Betlehem. Tapi imam tak beranjak, tak pergi ke sana. Majus yang menemukan. Imam tahu kebenaran, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Imam tahu apa yang semestinya, tetapi tidak melakukan. Dan imam-imam yang ada di sana bukanlah imam-imam junior yang miskin pengetahuan. Mereka imam senior. Itu dengan cepat mereka bisa menemukan tempat di mana Mesias lahir. Ironi, ironi, ironi. Jangan berpikir suci hanya karena berpikir luar biasa hanya karena memberi lebih dari separuh harta. Ingat, Ananias Sapphira mati padahal mereka sudah memberi sebagian dari hartanya, tapi mereka mengaku semua. Tak ada maaf, murka Allah tiba. Suami istri itu segera mati. Surga tidak tertarik harta karena semua kekayaan datang dari sana. Surga tidak tertarik kegiatanmu karena semua kemungkinan kegiatan pelayanan itu pun kemurahan. Surga memelihat hati yang jujur, hati yang tulus. Tapi sayang, sulit ditemukan di dunia. Kepalsuan itu yang panjang. Kepalsuan itu yang tebal. Kepalsuan demi kepalsuan. Langkah kita tak mudah untuk hidup benar. Tak akan melanjutkan iman ini untuk mengunamikan. Dari sini akan kuteriakan, tidak mudah untuk berjalan dalam kebenaran. Dari sini kuteriakan, sejuta rinduku mengabdi kepada Tuhan. Selalu ada jalan licin
di mana aku tergelincir, terjatuh dan menjerit. Ku sesali langkahku, ku sesali putusanku. Tapi ternyata tak begitu. Selalu ada pengulangan. Lepas dari pendek atau panjang, tapi itu menjadi mengecewakan. Ya Tuhan, bilakah hati kami bisa menerima Tuhan sayang kepada Paulus, dijaganya Rasul yang satu ini, dijaganya Rasul yang luar biasa ini, dengan caranya yang ini, diberikannya duri tanda cinta kasih. Paulus menjerit dalam sakitnya, lah ia tetap suci. Haruskah kesakitan itu tiba baru kita bisa menjaga diri? Tapi entahlah, kalau itu harus menjadi pilihan, mari pilih, ambil. Di kependetaan entah berapa tawaran tiba, meminta untuk menjadi komisaris di perusahaan. Hasil buta tiap bulan bisa dapat. Jabatan kependetaan bisa membuat itu dianggap sah, karena punya kemampuan. Tak hanya katakan mengelola usaha buta. Harus kamu terima hanya satu kata. Tinggalkan usahaku, bisnisku untuk melayani. Dan tak akan pernah kusentuh lagi. Karena melayani dia saja pun, terlalu banyak yang harus kuperbaiki. Mengapa aku kerecok dengan hal-hal yang tahu? Hidupku dipelihara Tuhan, dan aku harus mengapa? Ya baik Bapak, mengapa aku harus menyakiti hatinya? Yang memperhatikan aku, mengapa aku harus melukai dia? Dia peduli padaku. Mengapa aku harus menyimpang dari jalan? Berat rasanya menolak tawaran yang tak dicari. Berat rasanya menolak tawaran yang datang sendiri. Seribu satu alasan bisa kulampirkan untuk berkata ini jalan Tuhan. Seribu satu alasan bisa kukatakan, kuterima dan kuberikan untuk gereja. Tapi aku terlalu percaya Tuhan punya sejuta cara untuk mengurus gereja. Ia tidak perlu uang dari majikan. Ia tidak perlu uang. Kalau belum kita memberi, itu hanya karena kau tahu diri dan tahu sumber berkatku. Akan pernah terucap dari mulutku. Berilah untuk pembangunan gereja, maka Tuhan akan memberkatimu. No! Kalau kau rasa kau anak Tuhan dan kau punya hati yang terang, beri. Kalau tidak, jangan. Tahan itu. Dipun. Tuhan tidak suka persembahan yang tidak tulus hati. Tak mau coba munafik. Kamu suka harta. Siapa bilang? Aku suka mobil mewah. Bohong kalau katakan aku tak memerlukan. Tapi aku berkelahi dengan diriku. Haruskah aku memilikinya? Haruskah aku kembali terikat di istana lalu tidak pergi ke Bethlehem? Di Yerusalem, kota besar, tidak ke Bethlehem, kota kecil. Di istana yang penuh dengan fasilitas. Dan tidak ke Bethlehem. Di mana harus melepas seluruh atribut kehidupan. Menyalahkan agar ironi tak terulang kembali. Tuhan menuntut kita berani untuk memainkan peran kita di kehidupan supaya kita sungguh-sungguh dalam hari-hari yang kita jalani. Tuhan menuntut kita berani menunjuki seluruh kebanggaan diri. Cuba-cuba suci hal yang kita anggap hebat di kehidupan kita. Bukankah kita harus berani melepas? Hanya untuk kemuliaan.
dan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Engkau yang hidup di dalamku. Apa yang kupakai, apa yang kumakan, semuanya kebutuhan jasmani tak membuat aku tetap hidup, mau bisa menjemputku. Tetapi hidup di dalam Dia, bersama dengan Dia, di miskinku, di susahku, di sakitku sekalipun, kau akan tetap hidup karena Roh yang kekal akan memberikan kehidupan itu. Jangan dan pikirkanlah dalam dan berteriak kepada sumber, Tuhan, aku di sini. Berapa lama kau menjadi orang Kristen? Berapa banyak kau melayani Tuhan? Berapa berkat yang sudah kau terima? Berapa orang yang sudah kau pikirkan dan kau follow di kehidupanmu? Aku bersyukur kepada Tuhan itu. Jika ada waktu dan kemungkinan yang diberikan, mengeluarkan dompetku berbagi bagi mereka yang berkata, thanks God! Kadangkala berat bagimu harus mengeluarkan uangku untuk gereja, untuk lembaga pelayanan, untuk membackup seluruh yang dikerjakan. Karena ini kenikmatan yang harus kubuang. Tapi aku bersyukur kepada Dia. Dia memampukanku. Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih sayang. Berlombalah untuk hidup benar. Pertimu akan besar. Bukan karena aku mengganti mobil. Pertimu akan besar. Bukan karena aku berpindah rumahku dan menjadi lebih mewah. Tetapi aku akan menteri kepada Allah. Buatlah hatiku bersuka ya Tuhan. Ketika kulihat karyamu, kau nyatakan lewat tangan yang berdosa ini. Ketika kau nyatakan karyamu, kulihat ada yang berubah di hadapanku karena itulah kehormatan imam yang sejati. Itulah kehormatan anak-anak Tuhan. Jangan perpanjang lagi ironi. Jangan buat lagi ironi. Jangan rusak pelayanan hati-hati. Bagi kau menjadi, tapi seringkali tak berdaya. Kalau orang tua jadi penghambat pelayanan anak-anak, hanya satu yang bisa kukatakan, celaka engkau. Waktu akan tiba, engkau akan menyesali. Dorong anakmu melayani. Bawa mereka mengenal Tuhan. Hei orang-orang tua, engkau akan hanya menciptakan ironi jika engkau tidak menanamkan prinsip kebenaran. Abaikan kepentinganmu yang besar. Abaikan waktumu yang luar biasa. Investasikan untuk anak cucu. Bawa mereka pada kebenaran. Jangan sampai mereka melihat dan terinspirasi oleh perjalanan imam, dan mereka memperpanjang barisan munafik karena melihat kita orang tua pemain munafik. Mereka tak berdaya bicara hanya karena mereka masih kecil. Tapi mereka merekam dengan salah kelak besar. Mereka menjadi penjahat yang luar biasa. Bukan perampok, bukan pembunuh, tapi orang yang menyebut nama Tuhan tapi selalu bekerja dengan setan. Jauhkan. Pikirkan. Hidup tak mudah. Bukan tentang hanya kita, anak cucu kita. Hidup tak mudah. Bukan hanya suara perut kita. Batin kebenaran. Isi perutmu itu penting. Tapi mengisi batinmu berkali-kali lebih penting. Tanya aku maka aku akan berkata jujur. Tuhan mencukupkan aku dengan caranya. Tanya aku akan berkata jujur. Batinku puas dengan banyak hal yang dikerjakannya. Itu membuat aku malu dan selalu berkata, belajarlah puas dengan berkat Allah, tapi jangan pernah puas melayani Dia. Itu sebab aku belajar untuk tidak berhitung apa yang kulakukan, karena sudah semestinya aku hanya hamba yang tidak berguna.
Jangan tambah lagi ironi Natal. Coba lagi kerahi dengan keinginan diri dan lihatlah nikmat ilahi akan kau alami. Andai kata imam pergi dan mengayunkan langkahnya ke Bethlehem, betapa sempurnanya pelayanan mereka. Sayang mereka tak beranjak, tetap di istana. Andai kata imam sadar dan kemudian berteriak, ini Hosana. Tapi ternyata tidak. Tragedi itu nanti akan terulang lagi. Yesus berjalan menuju Yerusalem, bukan Bethlehem. Itu lahirnya. Orang menyambut dia dan berkata, Hosana, 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 Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Perpaduan dengan mazmur yang sangat indah. Mereka tak tahu apa yang mereka ucapkan, padahal mereka sedang berbuat dengan luar biasa. Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Betul, itulah Hosana yang kita tunggu. Ya, Mesias datanglah ini. Tapi beberapa hari kemudian mereka berteriak sama kerasnya, bahkan lebih keras. Tapi bukan Hosana. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ironi di kematiannya, ironi di kelahirannya. Pikirkan, 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 pikirkan. Itulah kitab suci. Itulah kitab suci. Itulah kitab suci. Bacalah dan tersentaklah. Maka semakin mengerti aku kenapa dia berkata, jalanilah burung kerajaan Allah dan kebenarannya, semoga ditampakkan kepadamu. Aku tidak menjadi pengemis. Aku tidak menjadi merengek untuk isi perutku. Kata dia mencukupkan. Maka aku tahu bagaimana harus mencari dia di rumah. Urusan dia di hidupku, entah berapa panjang itu, bukan bisnisku. Ayo saudara-saudara, malam ini menjadi malam berenungan kita. Jangan lagi tragedi Yerusalem terjadi. Ingat, Yerusalem pusat pemerintahan bangsa pilihan. Ingat, Yerusalem pusat keagamaan di mana bait suci ada. Dan ingat, Yerusalem membuat keputusan. Di sana Mesias itu lahir, tapi imam tak pergi. Di Yerusalem kota yang sama, imam merapat dan berkata, diwakili oleh bayang pos. Lebih baik orang ini mati, satu orang mati untuk keselamatan seluruh bangsa. Dalam nada benci yang gila, para imam merapat memutuskan untuk menyelipkan Yesus anak Allah. Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang terlihat. Selalu berusaha mengumpulkanmu, tapi engkau lari ke sana dan kemana. Tiap kali pergi, engkau saya berbicara dari gereja ini ke gereja air mana. Dari Bukit Zaitun melihat aku ke Bukit Sion, sepelemparan batu, dan bisa melihat itu dalam muka. Kubayangkan mudahnya baik Allah dulu kala, sekarang kemudahan masjid Allah sebenarnya. Begitu itu dia jelas, lalu memikirkan dia yang meratapi Yerusalem, Yerusalem. Ini yang baca. Bukankah itu kota suci? Kenapa Yesus berkata? Dari Natal sampai kematian, baik Allah hanya berbuat sama. Dari kedatangan pertama sampai kelak kedatangan kedua, gereja hanya memperpanjang barisannya. Betullah kata Tuhan, banyak yang limpang, sedikit yang memilih. Kau mau jadi yang sedikit itu, jadilah sungguh-sungguh. Karena kalaupun kau sungguh-sungguh, tak berarti hidupmu dibentuk sana sini, tapi hanya kerelaan untuk berbagi. Kalaupun berkurang kekayaanmu, akan berlimpah kebahagiaanmu, karena banyak orang akan berkata, terima kasih kehadiranmu adalah Natal bagiku. Itulah kita. Karena kehidupan Kristen pun sering ironi.
Natal dikumandangkan, nyanyian silih berganti, segala sesuatu dipertontonkan. Padahal yang Allah minta hanya satu, hati yang murni. Ingatlah kalimat ini, kemanakah Yesus pergi jika Natal tiba? Belasan tahun saya selalu memakai kisah. Belasan tahun saya selalu mengingatkan Yesus tidak akan pernah pergi kepada fakir miskin, karena gereja adalah sadar dalam pelayanan. Gereja tidak akan pergi ke penjara, karena di penjara sih berganti Natal dipertontonkan. Gereja tidak akan pergi ke panti werda, karena anak cucu mendadak menjadi lama, pasti panti werda. Taukah kau kemana Yesus pergi? Lagu Natal tetap sama, perjalanan Yesus tetap sama. Dia akan berjalan, 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 mengetuk pintu yang hancur hati, mengetuk pintu. Kalau ada yang berkata, ya Yesus, masuklah, ini aku. Dia tetap mencari hati yang kosong, bukan hati imam, hati yang hancur, bukan hati imam. Dia mencari hati yang hancur, yang melulutku, yang rendah, yang merasa tidak ada apa-apanya, bukan hati imam atau imam kepala, imam besar. Tidak. Yang dicarinya hati yang mencari, bukan hati biman saja, bukan hatimu kalau tidak mencari, tapi hatimu, hatiku kalau memang mencari dan mengaku dengan jujur. Di sini ia tetap memilih tempat yang sama. Ketika orang sadar akan kehinaannya, ia akan lari. Di sana dia akan berada. Jangan pulang. Akhirnya menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa, di manakah kita tiap Natal tiba? Awas, jangan terjebak di ironi yang sama. Amin. Tundukkan kepala. Hari-hari panjang kita lalui, tumpukan kesalahan datang silih berganti, semakin hari semakin tinggi. Tak ada daya kita untuk memperbaiki. Makin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, hidup kita makin celaka. Tapi tak pernah sadar diri, itu lagi. Selalu menambah masalah demi masalah. Ironi demi ironi datang silih berganti. Hari ini, Natal ini, mari kita perkecil Yerusalem. Hari ini, Natal ini, mari kita perkecil Bethlehem. Kita terpendek jaraknya. Tak memerlukan waktu panjang, karena dia adalah orang di sekitar kita. Istri, suami, anak, orang tua.